adiknya Fidi Gunawan untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP. Keduanya diperiksa untuk tersangka Setia Novanto. Fidi Gunawan, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan sindikat warga negara asing. 41,5 kg sabu disita dalam penggerebekan di sebuah ruko di Kalideres, Jakarta Barat. Terbongkarnya penyelundupan 1 ton sabu asal Taiwan pada beberapa waktu lalu menjadi bukti masih kuatnya cengkraman sindikat narkoba di tanah air. Kondisi Indonesia yang darurat narkoba membuat Presiden memerintahkan kepolisian untuk tidak ragu bertindak tegas, bahkan menembak mati bandar narkoba yang melakukan perlawanan.